minta maaf ya, lain hari ini tak macam tak cukup bagus lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua ya. Pagi ni bersama saya lagi dalam santai catatan. Aktiviti hari ini menggambar air . Saya akan kongsikan teknik menggambar air. Waalaikumsalam semua. Fitri, Azizah, MN, rajin Azizah . Dan lain macam tak berapa cantik lah pagi ni. Sebab hari ni hari Ahad . Mungkin ramai yang menggunakan line internet. Mungkinlah kot. Kalau ramai guna tu mungkin line sesak tu mungkin akan menjejaskan jugalah . Atau mungkin saya punya handphone ada masalah ke. Baik, hari ni saya tak ada contoh. Tapi saya akan kongsikan cara menghasilkan catan . Menggambar cat, menggambar air . Teknik-teknik menggambar air. Cara-caranya insyaAllah mudah-mudahan jadi. Saya tak ada contoh, saya ada contoh ini sahaja. Hari ini akan gunakan warna poster color warna ultramarine dengan warna kuning dan ultramarine dengan warna yellow . Poster color. Warna coklat tu mungkin tidak akan digunakan lah. Baik, kita guna dua warna saja, warna hijau dengan warna warna hijau tu gabungan warna ultramarine dengan warna yellow. Baik, pertama sekali kena buat lakaran . Harap sudah bersedia dengan pensel kertas lukisan . Saiz kertas lukisan saiz A4 saja, tak perlu buat besar-besar. Dalam masa 1 jam tu insya-Allah boleh siap . Baik, saya nak cuba nak menggambarkan. Saya tak ada contoh yang ini . Saya tidak mencuba. Saya nak buat gambaran air . Kena buat lakaran . Kena buat lakaran dulu, bahagi dua . Ruangan ni bahagi dua, kertas lukisan ni antara atas ke bawah ni bahagi dua, bahagikan kepada dua bahagian. Bahagian kepada dua bahagian. Aminuddin. Kemudian langit di atas, ni bahagian bawah ni. Nanti kita akan fokus menggambar air di bahagian bawah. Di bahagian bawah sini. Harap lain okey . Pagi ni macam slow sangat. Boleh teruskan. Lain memang slow. Hari ni hari Minggu . Dulu saya buat live pagi Ahad pun tak ada masalah lain juga. Baik, boleh teruskan bahagi dua. Begini. Jadi bahagian bawah ini kita akan fokus untuk mewarna air. Bahagian atas ni langit. Saya dah kongsikan teknik mewarna langit. Saya akan cepatkan supaya cukup 1 jam untuk settlekan menggambar air di bawah sini . Kita kena lengkapkan jugalah . Paling tidak ada rimbunan daun-daun di belakang sini . Dia buat begini . Contoh sini bahagikan kepada tiga bahagian . 1/3 di sini, buatlah sini seperti ada pokok-pokok yang jauh di sana .
Tak perlu sampai ujung lah, tak perlu sampai ujung, cukup di tengah sini. Nak kongsi teknik mewarna air saja, eh. Nak gambarkan ada bayang dan sebagainya lah, eh. Bahagian dua bahagian begini. Ini bahagian atas. Ini gambaran rimbunan pokok-pokok, eh. Rimbunan daun pokok. Ini langit, eh. Dan di bawah ni air, ni air, eh. Ni air. Boleh nampak lakaran tak, Fitri? Azizah? Dan garisan begini sebagai satu lakaran untuk kawasan dataran tanah. Buat begini. Jadi nanti kita akan fokus dekat sini saja. Okey, jelas, eh? Hari ini dapat fokus dekat tengah-tengah sini pun dah cukup lah, tak perlu sampai ke tepi, eh. Yang penting dapatkan teknik. Sini ada pemandangan seperti di pemandangan di Tasik. Okey, ni rimbunan pokok di hujung sana. Lepas tu ambil saiz ini. Saiz ini letakkan di bawah sini. Di bawah sini buat lakaran begini juga. Ini nanti kita tengok, mungkin boleh tunjukkan ada bayang pokok ni di bawah sini, eh. Ha. Saiz yang sama, eh. Sebenarnya ni boleh dilengkapkan lagi. Sini ada nampak bukit-bukit, langit, eh. Ha, nanti saya tak nak fokus kat situ, saya nak fokus bawah saja. Nanti bila dah ada masa, kita boleh siapkan bahagian atas. Fokus hari ini ialah fokus tentang bagaimana cara untuk menggambar air, eh. Ini berdasarkan pada pengalaman saya lah, eh. Baik, boleh mula? Siap lakaran? Di belakang sini kononnya ada bukit, ya, bukit dengan langit tu kita dah belajar dulu. Nanti bila dah siap, eh, menggambar air, nanti kita kawan dengan bagian atas untuk lengkap satu pemandangan lah. Nanti nak lengkapkan, nanti bolehlah letak pokok di depan sini, ya. Begitulah, eh. Jadi hari ni fokus air sahaja. Baik, warna yang digunakan ialah warna biru. Ambil sikit biru. Biru ni dah keras, eh. Biru. Baik. Biru dan kuning, eh. Kita warnakan dulu bahagian rimbunan pokok-pokok ni. Tak perlu sampai kiri kanan, eh. Cukup dia fokus dekat di tengah sini. Nanti kita mewarnakan air ini dengan menunjukkan ada biasan atau refleksi, eh, daripada pokok yang ini di atas permukaan air. Baik. Untuk pokok ini sama juga caranya, menggunakan dua warna kuning campurkan dengan warna biru. Mula-mula pastikan dapat tun cerah hijau yang kekuning-kuningan. Warnakan saja di sini. Ini garisan besar-besar boleh, eh. Gerakkan besar-besar. Lepas tu semakin gelap.
bahagian atas rimbunan daun-daun ini, rimbunan pokok-pokok eh, daun pokok-pokok ni gunakan tone hijau yang kekuning-kuningan. Di bawah ni digelapkan sikit eh. Di bawah ni digelapkan sikit. Letakkan di bawah. Dan gelapkan lagi di bahagian bawahnya. Di bawah sini boleh tinggalkan putih-putih sikit macam ni. Ni anggaplah di bawah pokok, rimbunan pokok-pokok sana tu ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuhan renek di bawah. Di sini ini dihilangkan lah, tak perlu warnakan sampai tepi. Biar bahagian sini pula warna air. Ini sampingan saja untuk dapatkan bayangan rimbunan pokok ini di atas permukaan air. Sapuan berus ataupun warna yang lebar-lebar, pastikan ada tumpuk-tumpuk tumpuk-tumpuk warna hijau itu seperti kesan tumpukan rimbunan daun. Tinggalkan putih eh. Tinggalkan putih di bawah eh. Jelas eh. Tinggalkan bahagian putih di bawah ini eh. Bahagian putih di bawah ini nanti kita akan gunakan untuk menggambarkan seolah-olah ada tumbuhan renek eh, di bawah pokok. Di bawah rimbunan pokok tu ada pokok renek. Kita nak tunjukkan nanti ada kontra image antara atas dengan bawah. Atas ni adalah pokok sebenar, yang di bawah ni adalah bayang. Jadi ada kontra tone di sini. Di mana image pokok-pokok renek tadi itu akan menjadi pemisah antara rimbunan pokok atas tu dengan bayang. Baik, gunakan kaedah yang sama, gunakan eh cara mewarna yang sama. Atas sini cerah, bawah sini gelap. Jadi bila kita mewarna bayang, bila kita mewarna bayang, maksudnya di bayang di bawah ni, pokok ni dia saiz dia tinggi, dia sama tinggi. Di bahagian bawah sini dia kuning yang sama eh. Hijau ke kuning-kuningan yang sama. Tapi semakin ke atas, di sini dia gelap. Contoh. Sini, kita tengok bayang sini. Kita tengok warna di atas ini. Kalau hijau ke kuning-kuningan, kita letak ni hijau ke kuning-kuningan. Di bawah ni, dia terbalik eh. Saya tidak mencuba eh, tak ada contoh eh. Cuma dapatlah ilham tadi eh. Yang ini memang saya tak prepare untuk buat eh. Semakin lama semakin gelap di atas. Pastikan ada tumpuk-tumpuk warna eh. Kesan sapuan brush. Ingat sini mesti ada bayang. Bahagian putih-putih ni yang nanti kita akan gambarkan sebagai tumbuhan renek eh, di bawah rimbunan pokok tu. Jadi di bawah sini pun masih ada bayang lagi. InsyaAllah eh, hari ni dalam masa 1 jam boleh siap eh. Ini memang kalau nak menggambar pemandangan yang ada gambaran berbayang macam ini eh, maksudnya lebih rumit lah eh. Kita kena melukis dua kali. Satu ni yang sebenar, yang di bawah ni adalah bayang eh. Refleksi eh, di atas permukaan air. Yang di bawah ni terbalik eh, daripada tone daripada warna hijau ke kuning-kuningan di bahagian bawah, dan di atas semakin gelap. Okey eh, boleh eh. Biasanya juga
warna imej-imej yang berada di atas air ini dipengaruhi oleh warna air lah. Kadang-kadang tu kalau kalau air itu berwarna kekuning-kuningan, dia ada pengaruh bayang itu, dia akan jadi refleksi pokok tadi di atas air tadi, dia akan ada kekuning-kuningan. Atau yang biasanya refleksi pokok di atas permukaan air itu dia lebih gelap, lebih gelap sedikit daripada yang sebenar. Ini kalau misalkan ni ni tonnya begini, di bawah ni dia akan jadi gelap sedikit. Biasa juga begitu eh. Saya lupalah meninggalkan putih. Saya terlupa meninggalkan putih kertas. Silap. Teruskan. Okey, sudah. Dan di bahagian bawah pokok tadi, ni bahagian bawah pokok ni ada pokok-pokok renek ni, ada pokok-pokok renek. Sama juga kita gunakan tone. Tone warna hijau ke kuning-kuningan di atas ini. Hijau ni permukaan ni, size image ni kecil je, senang je kita buat je satu line macam ni. Dan gelapkan sikit di bawahnya. Gelapkan sikit. Okay, yang ini kita kena tinggalkan seperti ada garisan putih eh. Gigi air eh. Permukaan atas air eh. Tinggalkan putih sikit. Sepatutnya di bawah sini kena tinggalkan putih eh. Saya terlupa pula. Dan di bawah sini pun ada hijau ke kuning-kuningan. Sekarang ni kita sudah mewarna bahagian air. Yang ini saya tak adalah buat catan yang menggambarkan seperti ini. Biasanya permukaan air tu dengan garisan begini. Tak perlu sampai tepi eh. Tak perlu sampai tepi. Buat tinggalkan putih eh, garisan nipis eh, yang putih eh, di tengah-tengah antara atas dengan bawah tu ada garisan kecil eh, warna putih untuk menggambarkan gigi air eh. Untuk menggambarkan permukaan air eh, antara daripada image yang atas sebenar tu dengan image yang wujud di atas permukaan air. Atas permukaan air eh, bukan dalam air eh. Okey, yang di bawah ni boleh gelapkan sikit eh. Gelapkan sikit. Gelapkan sikit ya, sikit. Sepatutnya kena tinggalkan putih ni eh, sepatutnya. Tapi tak apa, kita tengok macam mana. Okey. Kemudian sudah eh. Boleh saya teruskan? Itu nampak refleksi rimbunan pokok ini sudah berada di bawah, di atas permukaan air. Ini pun sebenarnya satu cara belajar juga eh. Kita tidak perlu menyiapkan keseluruhan ketelpisan, kita fokus saja pada image-image apa yang kita nak gambarkan. Lepas tu dah siap, kita simpan je lah atau buat lain.
Apabila menghasilkan karya tu menggunakan masa yang singkat, kita tak rasa tertekan. Okey, kita tak rasa tertekan lah. Maksudnya buat saja dia siap, boleh disiapkan. Kalau kata buat hari ini, lepas tu tak siap, kita simpan, lalu kita akan cari satu masa lain lagi untuk sambung. Kalau saya buat kerja macam tu, saya tak tahan lah. Kalau menghasilkan catan menggunakan medium cat minyak atau menghasilkan catan yang saya besar-besar tu, atau kerjanya kena berulang banyak-banyak kali, banyak hari, cabarannya cukup besar. Kadang-kadang tu ada painting yang tidak siap bertahun-tahun. Apabila kita sudah meninggalkan kerja itu, kalau kita nak menyambung balik pun nanti jadi malas. Baik, boleh saya teruskan? Fitri, Azizah, juga Azizah, ada cikgu yang lain. Sekarang ni nak mewarnakan air yang ada di sini. Gunakan warna hijau. Okey, ada kebiru-biruan sikitlah. Gunakan campuran air yang banyak. Banyak tu maksudnya bukan banyak macam manalah. Okey, saya buanglah sini supaya tidak kelirulah. Hijau campurkan kuning, campurkan warna biru, dapatkan warna hijau yang bukan hijau gelap, hijau yang nampak ada kebiru-biruan sikit lah. Baik, buatkan garis begini. Buat garisan begini. Pastikan tone yang paling cerah. Pastikan tone yang paling cerah. Buat garisan begini. Ini pun dah gelap sangat. Buat garisan begini. Pastikan, cuba tinggalkan. Sepatutnya tadi saya tinggalkan putih kertas ni supaya dia ada hubung kait antara putih di sini. Saya sudah telajak. Baik, pastikan ada ruang putih. Sikit je. Gerakkan macam ini. Gerakkan macam ni. Oh ya, saya lupa tunjukkan campuran warna ya, sebab fokus lah. Maksudnya warna hijau maksudnya begini, ada warna hijau yang di bahagian sini, yang atas ni, dia tone-nya lebih kurang sama dengan di atas ni. Kita gerakkan begini dengan meninggalkan putih, sikit putih-putih tu, dia macam ada bahagian yang berkilat. Tinggalkan putih kertas, kita gerakkan begini. Sepatutnya sini dia ada warna kertas, saya tertinggal lah. Tapi tak apa, nanti terai gunakan warna putih. Kita buat cara lain pula. Dah cukup lah setakat ni. Kalau ikutkan, di atas ini adalah warna bukit ini. Sepatutnya ni warna bukit sini. Warna sini dia ada di atas. Buat begini. Cukup lah di sini. Okay, gerakkan mesti begini. Gunakan hujung brush yang kecil. Pastikan ada putih-putih kertas. Sepatutnya dekat sini dia ada putih-putih ni sikit ni. Nanti kita try gunakan putih untuk buat tutup kesalahan tu. Saya terlajak. Sekarang ni nak gunakan warna nak langit pula. Ini bahagian adalah dia punya warna-warna riak-riak air tu di atas permukaan air tu, dia membentuk image refleksi di pokok tadi, disebabkan adanya riak air di atas permukaan ni. Jadi maksudnya bentuk pokok itu dia tetap menjadi tepat lah. Ada yang tepat, ada yang tak tepat lah. Dia akan gerakkan terus begini. Baik, untuk di bawahnya gunakan warna biru untuk langit. Selepas ini adalah biasan daripada warna langit.
sampai bawah sini. Gunakan tone yang paling cerah. Gunakan tone yang paling cerah. Gerakkan mesti begini. Tinggalkan kesan putih kertas. Keadaan putih kertas tu mesti nampak begini. Mesti nampak begini. Okey. Pastikan warna biru yang paling cerah dulu. Warna biru yang paling cerah. Tak nampak . Ambil sikit warna biru, sedikit warna biru, campurkan dengan air. Gerakkan berus begini. Tinggalkan putih kertas. Gunakan hujung berus yang tajam. Gerakkan berus begini. Dia sepatutnya ada tone juga . Ni patutnya ada tone ni. Okey, banyakkan air sikit. Gerakkan air gerakkan berus begini. Ton warna biru yang sangat sedikit dahulu . Ha, nanti kita ada proses meletakkan ton. Gerakkan begini. Tinggalkan putih-putih kertas. Putih-putih kertas itu akan membantu . Untuk mewujudkan imej-imej yang kita nak timbulkan itu. Kalaulah di bahagian belakang sana ada banyak pokok-pokok hijau yang tinggi-tinggi, maka air pun akan berwarna hijau. Dia imej-imej yang berada di sampingnya. Tak perlu sampai tepi . Hari ni belajar menggambar air. Saya kena berdiri untuk dapat gambaran. Ini baru satu ton. Ini belum ton ni belum jelas lagi. Kemudian sekejap . Sampai sini . Ini permukaan daratan . Nanti kita warnakan permukaan daratan ini supaya dia ada kontra image . antara air itu dengan dataran ini. Nanti letakkan ton gelap sikit. Okey, mesti ada ton gelap sikit . Ini baru satu ton . Ada nampak ada walaupun satu ton warna, tapi kita dah nampak adalah secara spontan ada gelap cerah ataupun bagus juga begitu . Dia jadi semula jadi. Pastikan gunakan ton yang paling cerah dahulu. Banyakkan air dan nak gelapkan. Bila menggelapkan tu, ton tu mesti gelap sedikit daripada ton yang pertama. Baik, ini ton yang gelap. Ton yang gelap, letakkan ton yang gelap tu di tempat yang gelap lah. Tak boleh letak di tempat yang putih. Okey, buatlah garisan begini. Letakkan ton gelap itu di tempat yang gelap. Berus kena kecil lah. Kalau berus tak kecil, susah lah. Ujung berus tu mesti tajam. Semakin lama dia semakin ini paling hampir ni, bila paling hampir dia lagi gelap warna biru . Warna biru. Gunakan hujung berus, gerakkan begini.
Cuba dapatkan gambaran riak-riak atau seperti ada pergerakan air di atas permukaan air itu. Okey, boleh dapat. Tadi saya tertinggal, alamak saya warna putih pun tak ada . Tadi saya tertinggal lah, patutnya di sini saya tinggalkan warna putih. Kita cari warna putih je . Saya tak ada warna putih lah. Okey, saya tak ada warna putih. Saya akan gunakan warna hijau yang gelap. Ini dah siap . Saya harap semua dah siap . Ini cukuplah begini . Dia banyak warna putih pun tak apa . Janji kita nampak ini adalah air . Sepatutnya saya gunakan warna putih. Tadi dah tertinggal ni . Sepatutnya saya tinggalkan warna putih. Dia ada kesan putih kertas tu seperti bentuknya begini jugalah sikit berkilat. Saya tak ada warna putih. Saya tak boleh nak tunjukkan tu. Dan saya nak tunjukkan di sini ada kesan . Gambaran pergerakan air di sini. Saya gunakan warna hijau yang gelap sebab sini dia gelap . Sebab saya tak ada warna putih. Kalau ada warna putih saya buat je line sikit gitu. Nanti saya cari kalau ada warna putih. Okey, untuk air di sini saya ni gelap . Sepatutnya warna putih . Gelap sedikit. Tunjukkan begini, kontrakan sedikit . Kontrakan sedikit garisan . Garisan yang kecil. Garisan yang kecil. Sikit je . Okay. Saya kena cari warna putih. Saya tak ada stok warna putih. Tak ada. Saya memang tidak menggunakan warna putih. Jadi saya cuba ambil warna ni. Tak ada. Tak boleh. Cuba. Saya tak boleh nak tunjuk sebab saya tak ada warna putih. Tak apalah. Sepatutnya sini dia ada line seperti ini juga. Warna putih yang putih kertas ni dia akan berada juga . Seperti permukaan air tu berkilat . Putih kena cahaya. Patutnya dia ada line putih kat sini. Dia memotong image di bawah ni. Ada sikit lah begitu. Sama juga dengan warna gelap yang tadi. Baik, sekarang ni saya nak lengkapkan ada satu pemandangan di sini. Di bawah sini itu dah jadi tu . Jadi tekniknya sama saja. Nanti boleh dibetulkan kuning-kuningan. Sini warna hijau ni dah jadi hijau yang gelap lah sebab dekat. Boleh letakkan hijau ni yang hijau yang warna spontan. Okey, untuk rumput
gunakan beros yang hujung tajam, keringkan sikit, keringkan warna ni atas beros, jangan basah sangat. Kita gerakkan macam ni, tolak, lepas eh, lepas. Lepas eh. Ha, pastikan hujung tu hujung beros yang tajam lah. Kita boleh letak warna yang spontan, tone yang gelap, tone cerah ni, di tempat yang sama ni ada gelap ada cerah. Letak brush begini eh, lepaskan eh, tolak lepas. Boleh gunakan tone yang pelbagai, hijau yang kekuning-kuningan. Pastikan warna pada berus itu tidak terlalu banyak eh, berus tu kering. Kalau basah dia susah nak dapat rupa yang sharp. Keringkan berus. Di dalam ton gelap ini ada gelap. Ha, kita nak gambarkan ada elemen garisan yang menggambarkan daun-daun tadi eh. Ha, jadi maksudnya ton di tempat gelap ni kena gunakan yang paling gelap lah. Mesti kontra lah. Kalau gunakan ton cerah tak nampak. Kalau ada setengah pelukis tu pula dia gunakan. Ada setengah tu gunakan teknik gurisan eh. Ha, teknik gurisan ini eh. Ini teknik gurisan, boleh letakkan sikit-sikit. Baik, dah siap kan yang ini? Dapat kan? Cara menggerakkan menggerakkan berus untuk air dia memang begini ya. Gini. Yang ini boleh didetailkan sikit eh, supaya supaya nampak lebih cantik eh. Saya letakkan tone yang lebih gelap eh, maksudnya ini tone yang ketiga lah lebih kurang eh. Saya letakkan, saya selitkan eh sikit tone yang gelap. Gerakkan begini. Syaratnya warna tu jangan warna yang legap lah eh. Kalau legap tu nanti dia ada kesan lain. Okey. Boleh try letak satu batang kayu yang timbul di atas permukaan, di atas permukaan air tadi. Gunakan campuran warna biru dengan warna coklat eh. Nak letak batang pokok di sini, ada satu lah eh, di mana eh, di sini lah eh. Batang kayu eh, batang kayu. Warna biru yang dicampur dengan warna coklat. Saya tak ada contoh eh, yang ini saya dapat ni secara spontan ni eh. Saya pun belajar juga, sama-sama belajarlah ni. Yang biasa ini seperti dicucukkan, dibenamkan di atas di dalam air
Bahagian pangkalnya berada di atas, bahagian yang kecil itu berada di bawah. Kalau misal kata warna itu terlalu pekat sangat, ambil air, gunakan hujung berus yang tajam, ambil air, gunakan hujung berus yang tajam dan kenakan pada bahagian sini, nak tunjukkan cerah di sini, gunakan tisu buat begitu. Gunakan hujung berus yang tajam. Gunakan hujung berus yang tajam. Ada air. Buat begini. Kita macam membuang warna. Ambil tisu, keluarkan begitu. Sebab ni lakaran awal tak ada benda ini. Okey, saya nak tunjukkan ada refleksi batang kayu di sini. Ini teknik membuang warna begini pun memang ada Ada setengah tu tengok. Memang kalau dah terlajak begini menggunakan teknik membuang warna beginilah. Ada juga. Dah settle. Dia nak tunjukkan ada refleksi Bayang benda ini di atas air. Okay, ini permukaan air Permukaan air. Kita cuba gambarkan seperti ini Putus-putus Kita gerakkan ni, gerakkan begini. Kalau boleh jangan terus sambung garisan tu Kalau boleh dia putus-putus lah. Coklat dengan biru. Warna coklat yang dicampur dengan warna biru. Gunakan hujung berus yang tajam. Line pun penting Dia ada garisan besar, garisan kecil. Tepat Boleh dapat. Okey, kita nak lengkapkan supaya ada gambaran yang menariklah. Kita nak warnakan bahagian ada berbukit di belakang sana, hijau yang kebiru-biruan, campur hijau, kuning campur dengan biru di bahagian bukit atau rimbunan. Hijau campur kuning campurkan dengan warna biru. Gerakkan warna ke tempat yang belum kena warna. Biar nampak tumpuk-tumpuk. Biar nampak tumpuk-tumpuk warna. Jangan ratakan warna. Warna air tadi menggunakan hujung berus yang tajam. Cara menggerakkannya macam tadi.
cukup sampai sini. Kalau kalau ada masa yang banyak, bolehlah buat sampai tepi, sampai tepi eh. Baik, kemudian langit. Ingat hari tu saya dah kongsikan teknik mewarna langit. Gerakkan warna ke tempat yang belum belum kena warna. Sekali itu biasanya saya akan ulang cakap lah. Tinggalkan putih-putih kertas. Ha, tu. Maksudnya dia ada penekanan kat itu eh. Perkara yang penting eh. Letak warna dan gerakkan guna air eh. Saya tak gunakan teknik basah atau basah eh. Kertas lukisan ini tidak sesuai lah gunakan teknik basah atau basah eh. Lagi-lagi kalau tak ada berus yang sesuai, nanti kertas lukisan akan hancur. Ini pun dah nampak akan berbulu ni. Kalau kena berus yang tak sesuai, dah berdaki lah macam ni. Gerakkan warna ke tempat yang belum kena warna, biar nampak tumpuk-tumpuk warna seperti tumpuk-tumpuk awan. Ni kertas ni kertas lama ni. GSM dia 135, tak ada kertas dah habis. Okey, yang ada macam mana yang ada dalam ni? Boleh ikut eh. Sedang melukis macam mana nak tulis komen kan, nanti masa pun makan masa pula. Ha, teruslah melukis, teruslah mewarna. Kadang-kadang saya terfikir juga eh, tolong komen padahal kita sedang melukis, nak komen apa eh, kita dah fokus. InsyaAllah nanti saya akan cuba buat gunakan StreamYard eh, supaya orang semua boleh masuk. Saya nak cikgu-cikgu masuk dalam eh. Maksudnya saya tidak bercakap seorang, nanti bolehlah kita bercakap apa-apa dalam tu. Dah jadi. Okey, yang ada dalam ni, puas hati. Yang ini saya tertinggal putih eh. Kalau ada saya tinggalkan putih kertas di sini, dia nampak lagi, maksudnya putih di sini sikitlah, paling tidak sikitlah. Atau boleh buat dot-dot putih. Okey, misal kata ada sampah-sampah eh di situ eh. Permukaan di atas permukaan air itu adalah sampah-sampah hanyut eh. Boleh gunakan ton warna yang gelap. Titik-titik kan je, titik-titik eh, titik. Yang ini berus warna kena, warna kena warna kena kering eh, warna kena sikit saja atas berus eh, supaya bila letak je warna tu tak jatuh atas permukaan kertas. Ini boleh bergantung kepada benda eh. Warna ni boleh bergantung kepada benda apa yang hanyut. Bolehlah kalau ada coklat, letaklah coklat kegelap-gelapan. Di sini pun boleh. Yang atas ni jangan lupa eh. Ini pun sebenarnya permukaan air juga ni eh. Ini bukan imej sebenar. Imej sebenar tu di atas. Okay, gunakan hujung berus yang tajam, ambil warna, keringkan, pastikan warna pada berus tu dia tidak terlalu banyak. Ini kalau ada warna putih, saya boleh gunakan line putih tu di atas permukaan permukaan air yang ada bayang ni. Okay, gunakan berus, hujung berus yang kecil, ini berus kecil eh. Seolah-olah ada benda-benda hanyut eh, atau air yang daun-daun
pokok yang hanyut tersampah-sampah gitulah. Dah jadi ya. Saya nak kemaskan lagi. Nak kemaskan image ni supaya nampak lebih cantik. Gelapkan sikit di sini. Gelapkan sikit di sini eh. Saya nak kontrakan ni. Saya nak kontrakan image pokok renek di bawah ni. Nak kontrakan image pokok renek yang di bawah pokok rimbunan daun, pokok rimbunan pokok-pokok agak lebih realistik lah eh. Maksudnya saya letakkan ni saya cara spontan je letak di sini ha, dia bukan terus tak. Di bawah sini pun boleh betulkan. Okey, akhir sekali. Boleh eh? Boleh ikut? Atau terlalu simple sangat? Tapi teknik dia sama eh? Macam mana teknik-teknik? Warna air di sini. Di sini eh. Itulah teknik yang saya gunakan. Maksud saya yang warna putih-putih kertas tadi tu mesti ada di sini eh. Saya kata eh. Saya dah terlajak. Saya lupa meninggalkan putih kertas di sini. Sepatutnya dia ada putih-putih macam ni eh. Putih-putih. Kalau ada warna putih, poster kalau warna putih ha, boleh buat. Tapi saya eloknya kalau teknik cat air ni meninggalkan warna putih lah. Dia ada putih-putih begini eh. Putih-putih begini sikit. Di atas permukaan air ni. Wah, baru dia wow. Saya tak ada warna putih eh. Sebab saya tidak menggunakan warna putih apabila menghasilkan catan. Itu jangan terkejut eh. Kalau gunakan akrilik dengan cat minyak, baru saya guna warna putih. Okey eh. Setakat tu. Atau nak kena modul yang lebih rumit lagi? Dia nak menghidupkan kat suasana. Boleh letak dua ekor burung. Letak dua ekor burung warna biru yang dicampurkan warna coklat. Dua ekor burung sedang ter. Tiga ekor burung. Empat ekor burung. Biasanya tempat-tempat yang dalam suasana alam semula jadi itu yang menghidupkan supaya gambaran itu lebih hidup paling tidak setengah orang tu meletakkan burung-burung beginilah supaya adalah penghuni di ruangan gambaran ini. Okey, sebenarnya boleh didetailkan lagi eh walaupun semudah ini
kalau kita potong, kita frame, dia dapatkan satu hasil yang menarik jugalah. Yang ini kita buang jelah, potong sini dan kita frame kan cukup. Kita tak perlu berkarya yang rumit-rumit eh. Lagi-lagi kalau orang perempuan ni dia ada banyak komitmen, nak uruskan anak, apa tu, nak uruskan suami, nak uruskan rumah tangga, masa terhad. Kalau lelaki ni biasanya kalau dah isteri tu uruskan semua, dia duduk juga tengok surat khabar, baca surat khabar. Betul, bolehlah melukis pun ada masa yang banyak. Anak menangis, isteri juga yang memujuk. Boleh di ubah suai lah eh, ditambah-tambah imejnya. Kita dah saya nak tambah lagi satu. Sebab lakaran awal ni saya tak buat. Saya tambah je begini. Pastikan dekat sini pun ada tone juga eh. Sini gelapkan. Benda ni saya tak rancang awal eh. Ini idea ni datang spontan eh. Kemudian buatkan biasan atau bayang eh. Yang ini pendek. Pendek eh. Dia biasanya kalau bayang yang ada bentuk yang seperti zigzag ini, dia pendek daripada saiz sebenar. Tapi kalau bayang yang lengkap, dia macam ni, daripada atas ke bawah ni dia lebih kurang sama. Bila ada bayang yang berbentuk begini, dia akan lebih pendek. Dia akan lebih pendek. Saya meletakkan tone eh, tone gelap. Okey, modul ini memang biasanya saya akan merancang suatu modul itu berdasarkan pada masa yang saya peruntukkan lah eh, sebab saya tak nak yang mengikuti santai catatan begini menggunakan banyak masa. Ya, ini nanti potong nanti framekan dia sekecil ini. Kenapa saya gunakan ini eh? Saya gunakan kertas lukisan ini untuk dapatkan sudut yang tepat eh. Sini disamakan. Dia sebab garisan. Jadi garisan ni garisan yang tepat eh. Dan di sebelah sini saya akan buat garisan. Pastikan atas ni sama. Atas ni sama dan buat garisan. Saya nak gunakan. Okey, buat garisan. Jadi itulah catatan eh. Saiz catatan yang saya hasilkan hari ini.
Okey, selepas belajar banyak saya dah ajar, dah kongsi bukan ajar, saya dah kongsi langit, cara membuat langit. Saya dah kongsi cara membuat pokok. Cara menggambar rumah petang ini Nanti bila dah semua dah belajar, nanti saya akan buat satu modul yang lengkap. Modul yang lengkap tu akan makan masa lebih kurang 2 jam lah untuk settlekan. Modul itu nanti saya akan sediakan. Jadi cuma mewarna saja Okey. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Ringkas saja saya tak boleh fokus tentang cara menggambar air ini sahaja. Kalau tak ada imej-imej lain pun, nanti dia tidak berkaitan pun, nanti dia tidak ada gambaran yang menarik. Jadi saya kena masukkan bahagian depan, rumput depan, tu langit, bukit. Tapi fokusnya dekat sini lah. Okey, itu saja Yang ini boleh detailkan lagi. Untuk rumput depan sini, gunakan tone yang gelap supaya nampak. Ini dah gelap, gunakan tone yang gelap. Ini guna brush yang tajam ni, lembut je sentuh dan lepas. Kalau dia pendek-pendek, pendek-pendek, berus ni main peranan penting lah Atau di sini ada rumput yang terkeluar besar begitu. Saya teruskan Ini adalah dalam ruang ini ada nampak rumput yang paling hampir dengan kita, jadi termasuk dalam ruangan ini. Rumput yang berada berhampiran dengan kita, dia terkeluar dari ruang itu. Sama juga di sini, kalau nak buat boleh buat. Nanti saya potong tengok kesan dia. Dia nak kena potong. Akan nampak seperti ini. Okey. Sini dapat kegambaran lebih. Dekat sini dia ada kacau sikit
Okey, dapat gambaran ini. Okey, saya lupa sini boleh buat garisan sangat kecil. Garisan sangat kecil Halus, garisan sangat halus, ujung brush yang sangat kecil. Itu putus garisan. Ini nampak seperti warna bukit di belakang sana. Kena ada nampak ni. Warna biru biru bukit. Tinggalkan putih kertas. Boleh kemaskan lagi, detailkan sikit. Dalam ton gelap tu ada ton gelap dalam gelap dalam ton gelap kita letak gelap. Gunakan hujung brush yang tajam. Ini warna bukit bukit. Sebab pokok di sini nampak dia punya bayang di atas air. Bukit ni mesti nampak sikit Di sini saya letak tone yang gelap sebab di dalam gelap. Sikit saja Cara menggerakkan brush macam ni. Sepatutnya di sini ada putih. Kalau ada warna putih, tadi dah terlajak kalau ada warna poster warna putih, buat garisan macam ni sikit-sikit. Garisan mesti macam ni Jangan condong begini, dia mesti selari dengan ini. Pergerakan mesti nampak selari. Garisan selari yang garisan yang selari dengan garisan ini Baik, sudah siap. Itu tanda tangan. Settle
Okey, rasanya setakat itu sahaja. Makan masa 1 jam lebih juga, 1 jam lah. Simple sahaja teknik menggambar air. Saya harap bermanfaat. Ini sekadar yang termampu lah. Saya berkongsi sekadar yang termampu. Saya pun kena fikirkan masa yang sesuai untuk perkongsian. Oil painting dia memang okay, melukis di atas papan lapis. Biasanya kalau oil painting ni gunakan canvas. Papan lapis tu nanti dia punya kesan dia mungkin bila lama nanti papan lapis tu dia akan rosak, ada mereput. Ini saja saya dapat kongsikan, harap bermanfaat. InsyaAllah petang nanti saya akan kongsi teknik menggambar rumah. Jadi bila dah lengkap modul ni, nanti saya akan bagikan satu modul yang dah lengkap. Dan kena aplikasikanlah kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari itu untuk jadikan satu catan dengan gubahan yang menarik lah, gubahan imej-imej yang menarik. Ada rumah, ada batu, langit, bukit, pokok, ada air. Jadi kemahiran itu dikumpulkan, aplikasikan untuk menghasilkan satu catan yang lengkap. Baik, itu saja dari saya. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Okey, insyaAllah petang nanti kita berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Okay, Azizah, Fitri, insyaAllah.